Ahmad Maulana, kelas 6, SD Lewi Gajah 6. Apakah menurut Ibu pembelajaran online ini mudah? Menurut saya, pembelajaran online agak sulit. Aplikasi apa yang biasanya digunakan? WA, YouTube, Zoom. Apakah Ibu memahami cara menggunakan aplikasi tersebut? Paham kalau WA, kalau Zoom nggak paham. Bagaimana dengan kuota internet? Beli sendiri. Apa Ibu keberatan untuk masalah kuota? Keberatan kalau pakai Zoom, kuotanya suka nyedot gede. Kalau anak Ibu biasanya belajar online suka di mana? Di teras depan. Apa tempat itu mempunyai sinyal yang bagus? Cukup baik. Biasanya berapa lama pembelajaran online itu berlangsung dalam sehari? Biasanya dari jam 8 sampai jam 12. Apakah menurut Ibu pembelajaran online ini cukup efektif? Kurang efektif, karena anak saya suka nggak fokus, suka main. Jika disuruh memilih, apa Ibu akan memilih pembelajaran online atau tatap muka? Tatap muka, biar anak saya lebih serius dan fokus. Nama saya Nisraini Andiani, selaku kakak dari Rizky Nuria Ismiraj, kelas 3, yang bersekolah di SD Negeri Lewi Gajah 6. Apakah menurut Teteh pembelajaran online ini mudah? Sulit, karena menghambat pembelajaran murid. Aplikasi apa yang biasanya digunakan? Zoom Meeting sama WA. Apa Teteh memahami cara menggunakan aplikasi tersebut? Memahami. Bagaimana dengan kuota internet? Kadang dari sekolah, kadang milik beli sendiri. Apa Teteh keberatan untuk masalah kuota? Keberatan. Karena menambah biaya. Di mana tempat yang biasanya digunakan untuk pembelajaran online ini? Di rumah, di ruang keluarga. Apa tempat itu mempunyai sinyal yang selalu bagus? Tidak, tergantung cuaca. Berapa lama biasanya pembelajaran online itu berlangsung dalam sehari? 1 sampai 4 jam per hari. Menurut
pendapat Teteh, apakah pembelajaran online ini cukup efektif? Tidak, karena murid kurang memahami materi pembelajaran. Jika disuruh memilih, apa Teteh akan memilih pembelajaran online atau tatap muka? Lebih memilih tatap muka, karena murid lebih memahami pembelajaran yang diberikan oleh guru daripada belajar di rumah. Perkenalkan, nama saya Santi Apriani, saya kakak dari Ripple Jansa, kelas 2B, SDN Nuri Gajah 6, Cimahi. Apakah menurut Teteh pembelajaran online ini mudah? Menurut saya mah ribet ya Teh, soalnya gimana ya? Banyak menyita waktu, apalagi kalau di rumah ya selaku ibu rumah tangga gitu. Jadi ribet. Aplikasi apa yang biasanya digunakan? Aplikasi WhatsApp sama Google Pro. Apakah Teteh memahami cara menggunakan aplikasi tersebut? Ya, paham. Bagaimana dengan kuota internet? Kalau untuk kuota, untuk sekarang mah kita beli sendiri. Kalau dari tahun kemarin, dapat dari sekolah. Apa Teteh keberatan untuk masalah kuota? Jelas keberatan, soalnya jadi nambah pengeluaran lagi gitu, kuota lebih. Di mana tempat yang biasanya digunakan untuk pembelajaran online ini? Paling biasanya di ruang keluarga. Apa tempat itu mempunyai sinyal yang bagus? Tergantung. Kadang sinyalnya suka luk-luk, nggak ada. Berapa lama pembelajaran online itu berlangsung dalam sehari? Paling biasanya jam 7:30 sampai jam 10. Menurut pendapat Teteh, apakah pembelajaran online ini cukup efektif? Enggak. Soalnya jadi anaknya kurang memahami tentang materi itu gitu. Jika disuruh memilih, apa Teteh akan memilih pembelajaran online atau tatap muka? Ya, menurut saya mending tatap muka ya. Soalnya kalau tatap muka kan lebih terjun langsung gurunya gitu. Jadi lebih mengerti anaknya dibanding sama saya. Bimbingan yang saya lakukan adalah dengan mendampingi proses belajar mengajar siswa, memberikan pengarahan jika ada yang belum dipahami oleh siswa tersebut. Lalu saya juga memberikan edukasi tentang bagaimana cara menggunakan aplikasi Zoom, karena selama ini siswa sering bekerja sama dengan temannya saat Zoom meeting, sehingga saat mereka sendiri mereka tidak bisa menggunakannya. Perlunya dukungan dari pihak keluarga akan memberikan dampak positif bagi siswa. Di sini keluarga siswa memberikan penjelasan bahwa selama ini gurunya hanya mengirimkan file berupa e-book untuk siswa. Soal yang diberikan oleh guru, selanjutnya siswa kerjakan di buku mereka masing-masing untuk selanjutnya dikumpulkan dengan cara pengambilan gambar dari hasil pekerjaannya tersebut.